Masih di Borgol bersama saya, Bang Jack. Nah, ada apa nih selanjutnya nih? Ada dua kurir narkotika ditangkap petugas BNN Provinsi Jambi nih saat akan mengantar menuju Jambi. Selain pelaku, petugas juga turut mengamankan 1001 butir ekstasi dari peredaran jaringan Provinsi Riau. Ketangkap kan akhirnya kan? Jangan macam-macam. Jangan berurusan dengan kriminal. Anu kriminal ini sudah Bang Jack pantau. Lu tengok di pantauan Bang Jack. Seorang perempuan bernama Fadila Gestina dan rekannya Nanda Reski ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi di sebuah rumah di Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Sabtu 27 Agustus 2022 karena hendak mengantar ekstasi dari Riau menuju Jambi. Selain dua pelaku warga Provinsi Riau tersebut, petugas juga mengamankan 1001 butir ekstasi berwarna hijau senilai 3 miliar rupiah yang disimpan di dalam kotak paket yang dibawa dari Provinsi Riau dengan menggunakan mobil pribadi dan direncanakan akan diedarkan di wilayah Jambi. Kepala BNN Provinsi Jambi, Brigadir Jenderal Polisi Wisnu Handoko menyebutkan bahwa pengungkapan ini juga tak terlepas dari laporan masyarakat terkait peredaran narkotika di Provinsi Jambi. Sekali mengantar, pelaku mendapat upah dari bandar senilai 8 hingga 10 juta rupiah. Sehingga dua orang ini, yang pembawa ekstasi 1001 inilah yang kita amankan. Dan kita sedang kembangkan untuk jaringan Pekanbaru, Jambi, Palembang. Dan ya, mungkin bisa ke Lampung atau bahkan mungkin ke kota lain. Si tersangka yang perempuan ini, F ini, ketika melakukan pengantaran narkoba, dia selalu menghubungi supir. Ini supir. Ya, inisial N. Supir, ya. Supir inisial N, ya. Yang memang sudah sering melakukan kerjasama seperti itu. Saat ini pelaku sudah diamankan di kantor BNNP Jambi. Petugas BNNP Jambi juga tengah mendalami bandar dan pengedar lain dalam jaringan ini. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.